Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, hari ini kita ngevlog, kita tidak bagi tutorial. Ini di kebun saya sahabat tani. Ini persiapan kami tanam terong kembali. Ini luasnya 1 hektar lebih. Lebihnya enggak tahu berapa, yang jelas lebih dari 1 hektar. Ini untuk bibit terongnya. Pembibitannya sahabat tani. Oke. Ini untuk bibit terongnya. Ini setiap sore harus disiram sahabat tani. Ini dia. Oke. Kita tengok. Itu dia bibitnya sahabat tani. Ini kalau bibit terong harus disiram terus sahabat tani. Kalau hujan deras harus ditutup, kita hindari nanti bibit terongnya rusak. Oke, ini kebun kami. Ini hanya untuk dokumenter pribadi sahabat tani. Tidak ada ilmu di sininya, cuma untuk kenang-kenangan. Dan juga untuk sahabat tani yang sesama petani terong, insya Allah diberi umur panjang. Kita akan bagi tipsnya agar terongnya sehat, buahnya banyak. Dan yang pasti kita berdoa kepada Allah semoga harganya tetap bagus. Oke sahabat tani ya, demikian vlog kami hari ini. Salam dari Sidondo, salam dari petani tulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.